Nantangin ya. Ulti. Sini ulti, bro. Ulti, cuy. Ulti, oke. Okay. Wait, nanti kawan. Mati, bro. Oh, oke. Okay. Yo, hello guys. Welcome back with Leo. Oke, jadi seperti biasa, kita bakal solo rank lagi, guys, ya. Dan kali ini kita push akun pertama, ya. Karena akun kedua udah mythic, guys. Sekarang kita push akun pertama. OTW Glory, ya. Oke, termasuk ya di draft picknya. Ini udah grading, ya. Masih belum dapat bintang, ya. Oke, Julian, ya. Faramis, cuy. Nanti di pick sama musuh ini. Faramis lepas. Aduh, nggak user Faramis kah? Yaudah guys, tarik request aja, cuy. Faramis ya, harusnya diambil dulu. Rada bahaya guys kalau Faramis itu lepas. Faramis. Oke, kita di up ya. Gak apa sih. Saya juga rada was-was guys ya, kalau saya nggak first pick Claude nanti diambil, cuy. Claude akhir-akhir ini sering diambil, cuy. Aduh, rada kesel juga sih. Oke, Moskov. Kita bakal lawan Moskov kah? Beatrix udah jarang saya lawan, cuy. Udah jarang yang pakai. Oh, Brody. Nah, ini lawan Brody, guys, ya. Udah sering saya bilang kalau lawan Brody itu paling enak pakai Vengeance, ya. Pakai Vengeance, guys. Enak banget lawan Brody. Kalau misalnya kalian pakai Sprint sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman menurut saya tuh Sprint kalau lawan Brody kalian bakal susah sih ngekill dia. Kalian butuh WON, guys, buat lawan Brody tuh. Belum lagi kalau Brody-nya pakai WON, guys. Nah, jadi rada sulit, guys, kalian tuh kalau pakai Sprint ya lawan Brody. Menurut saya ya. Cuma kalau kalian senang pakai Sprint lawan Brody ya silakan ya. Kalau saya sih Vengeance, guys, terbaik. Oke, guys, terakhir draft pick-nya, cuy. Ini ada Saber lagi sama Fredrin, ya. Aduh, ini lumayan kesel, guys, ya, lawan Fredrin. Banyak CC tuh Fredrin, guys. Ministernya itu loh. Knock up ya. Bisa nge-cancel ulti Claude. Ini musuhnya main pick off, guys. Main culik-culik gitu. Ada Harley, Saber. Ini Sabernya hyper kah? Oh iya, benar, guys. Berarti kita ini butuh armor sih, guys, lawan Saber kayak gini. Sebenarnya buat nge-counter Saber tuh selain WON ya, itu kalian bisa bikin immortal sih. Ya basic lah ya, hero-hero pick off bagus kalian counter pakai immortal. Kayak Aurora gitu bagus juga. Biar dia rada mikir buat lo kalian. Bagusan di team fight sih kalau pakai immortal. Kalau sering sendiri jangan ya. Oke, guys, termasuk in game ya, cuy. Seperti biasa, guys, ini kita lawannya Brody ya. Lawan Brody, stunnya, aduh, saya bikin sepatu anti magical ya. Masalah kita bikin arwah dulu, guys. Ini kita harus respect sama Brody dulu, guys, ya. Respect sama lawan di lane ya. Karena ada Saber juga. Kita butuh armor ini. Lol dan Dexter selalu siap jika uang. Oke, Franco bantuin kita. Stack. Hey, nice. Sini kok, bro. Kecil, kecil dikit, kecil dikit. Biar kulihat. Wow. Lumayan, guys, ya. Franco-nya bantuin kita. Ini kemungkinan Helios-nya bakal datang. Oke, dia datang ya. Hey, Dexter yang bilang kalau kamu jelek, bukan aku. Pasti Helios itu. Heal. Wait, oke. Okay. Heal terus, cuy. Kita manfaatin pasif emblem support ya. Oke, okay, nice. Oh, mantap ya. Nah, hyper saber gitu kita harus ngepress dia sih. Ini bagus nih Yuzhong-nya. Terus Yuzhong-nya, cuy. Karena kalau assassin-assassin gitu dia dapat snowball ngeri sih. Bisa-bisa kita jadi sasaran dia ini, guys. Tidak ada yang bisa aku berikan. Sekarang juga kalau saya main Esme itu saya sering rusuh, guys, jungle-nya, apalagi assassin. Habis saya cutting minion-nya. Rating dikit.
Let's, oke, mantap. Klik aman ya. Aduh, warnanya double kill lagi. Oke guys, kita apa dulu? Freestyle dulu, boy. Set, oke, lumayan ya. Sini ke bro. Saya belum level 4 ya. Ini saya dapat minion 2, ini level 4 guys. Satu, langsung level 4. Let's go, ora-ora, sini bro, ngapain cuy? Ngapain bro? Oh, nantangin ya. Ulti, sini ulti bro. Ulti cuy. Ulti, oke. Wait, nanti kawan. Mati ke bro. Oke. Itu dia ya. Sebenarnya saya nunggu dari tadi nggak ulti-ulti guys ya. Hampir mati saya cuy. Jadi apa ya, kalkulasi saya kayak gitu guys. Misalnya lawan Brody, dia belum ulti, saya belum mau open vengeance. Makanya kita adu basic attack aja dulu. Pas dia angkat tangannya, udah kalian pencet aja vengeance. Itu dia ya, salah satu juga fungsi sepatu armor guys. Buat kalian adu basic attack dulu sama dia, biar kalian gak kalah HP ya. Karena kalau kalian gak bikin itu, agak susah guys buat adu basic attack dulu sama dia. Ini feeling saya ini sebarnya kemari sih. Wah, sempet guys. Oke. Sabar ya, saber gak ada kan. Tuh Hylos, bisa digas gak sih ini? Ini ke bro. Apain cuy? Saber awas. Nice, mantap. Let's go, orang-orang. Apain cuy? Ini ke bro, mati ke saber. Apain cuy? Lagi mah bro. Oke, nice, satu. Lagi nih Hylos. Oke, CS kita jadi ya. Kemah cuy, lagi mah bro. Oke, dua. Ngapain bro di? Kemah cuy. Oke guys, triple kill guys. Lumayan. Awal game ya, triple kill. Untung aja guys, kita nggak diangkat saber. Itu kalau saya diangkat saber masih bisa hidup sih. Pakai vengeance mah mungkin saya bakal balik tadi guys. Diangkatnya Lunox. Lumayan ya, kita dapat triple kill, nice. Rangkunya di situ ya. Saya nggak ada mana sih ini. Triple dulu deh. Gak bisa guys, jangan maksa ya. Sabar. Oke, Hylos the ulti. Gushun sekarang apa ya? Lagi meta ya Gushun sekarang. Sakit banget sih Gushun itu. Setelah di revamp. Mulai banyak yang pakai guys. Apakah kita bakal bikin konten Gushun nanti ya? Saya udah lama sih gak main Gushun guys. Kangen juga coy. Dulu pernah saya kontennya Gushun. Buset. Ngana bikin apa nggak di sini? Ternyata ada Hylos guys. Aduh, Yuzhong-nya udah open naga ya. Aduh, nggak bisa sih. Atas guys. Oh, WON Brody-nya. WON dia guys, item pertama ya. Nah, kalau misalnya dia bikin WON item pertama, bukan cuma Brody sih atau MM lain pun, kalian itu jangan apa ya, jangan ulti dulu guys lawan dia. Basic attack aja dulu, pancing WON nya ya. Karena kalau dia bikin WON item awal, itu dia nggak ada damage guys. Nggak sesakit dia bikin misalnya BOD dulu. Dia kalian jangan takut ya. Oke, golden staff ya. Itu hanya sekedar tips guys. Boleh juga kalian bikin bulu sih nanti. Ini bro, ngapain coy? Ngapain bro? WON sini, WON. Oke, flicker ya. Mati bro, ngapain cuy? Vengeance, ngapain cuy? Mati ke bro? Mati. santai kawan. Ini. Burst Lunox. Mati cuy. Santai kawan. Oke, nice. Lunoxnya mati sih di ulti Harley guys. Ini kita bikin Dreadnought ya. Buat respect ke Saber ya. Buat Brody juga sih ini guys. Cuma lebih khusus ke Saber aja guys. Biar nggak satu kali combo mati guys. Cuma kita bisa bikin immortal di game ini. Ayo berkenalan dengan Bro ya, itu Brody-nya. Coba damage. Ulti. Ini kok Brody? Mati kok bro? Naik kemana coy? Wets. Oh, mati dong. Wow, aman guys ya, hampir coy. Gila. Ini kalau ada vengeance dia yang mati tuh guys. Ada yang bisa aku pilih. Sayang banget ya. Sekarat banget ya tadi tuh. Oke.
Itu cybernya mau bikin pistol kah? Kalau udah pistol ada rugi sini kita. Bikin cuma bikin antikuiras ada rugi guys. Cuma setidaknya bisa apa sih? Mengurangi dikit guys. Eh buset, pencet apa cuy? Wait, oke aman. Aduh. Buset ternyata flicker guys high loss-nya. Waduh, jangan rata guys, please. Aduh. Saya mati rata guys tim kita. Kaget diangkat cyber itu nggak mati sih, cuma di tiba-tiba di ulti cyber gitu kaget guys telat vengeance-nya. Dapat atas dia ya ini. Oke, kita lihat dulu atasnya. Flicker, saya baru sadar guys, Hylos-nya pakai flicker cuy. Saya kira dia pakai heal ya. Emas sangat berharga. Berenang lebih berharga. Tidak ada yang bisa aku. Oke, aman. Duh, satu hit hancur sih itu. Nice, turtle enggak sih? Ini, Vision. Ada kabar bahwa rekanku. Oke, dia stun. Cepat saja, katanya cuy. Oke, enggak kena apa-apa. Topan, buset, santai Helos. Oke, awas guys, ada saber. Depannya aja dulu. Kena tuh. Sini kok, Bro. Aduh, tebel sih. Retreat. Ulti dong saber, biar saya bisa masuk. Tunggu sabernya ulti, guys. Lalu kita masuk ya. Hati-hati. Ah, nice. Let's go, Bro. Saber ngapain, cuy? Oke, nice, mantap. Eh, Bro, di santai kawan, santai, Bro. Santai, Bro. Vengeance ngapain, cuy? Mati kok, Bro. Aduh. Oh dia hit, dia mati hit tadi. Yuk kita lor. Kita tahu nggak ya ini? Ini kok bro? Oke ulti wet, santai kawan. Ini mati. Kok bro? Oke nice. Ini kita lor aja guys. Nah kalau kita udah punya immortal gini, kita udah bisa ngebet sih, udah bisa ngebet musuh guys ya. Kayak ulti saber. Sabar, sabar. Ini Hylos, kita pop dikit. Oke, oh kita langsung. Wah, buset, diangkat deh sih. Untung dia mortal. Let's go, Aurora, ngapain sabar? Oke, nice. Ini lah harusnya cuy. Cover cuy, cover cuy. Oke, nice. Let's gila. Langsung hilang ya mortal kita. Ini kita jual, guys. Untung aja sih udah punya immortal kayak cuy. Itu kan penting banget guys, immortal tuh kalau misalnya lawan hero-hero kayak Saber, Aurora, Franco itu penting banget ya. Karena hero-hero kayak gitu ya yang main-main pick off biasanya dia ngematiin damage dealer musuh, dia juga bisa mati guys. Jadi satu untuk satu gitu. Makanya kita butuh immortal sih. Aku pulang Los Pecados. Sabar guys, lordnya di atas ya. Sabar cuy, kita tunggu sabernya ulti ya. Tarik, nggak kena ya. Hei, kita nggak stun ya. Ini aja dulu depannya, depannya cuy. Eits, takut sih guys. Diangkat saber, tuh aja angkat. Oh nice, Yuzong. Diangkat lah Yuzongnya. Let's go, Aurora, ngapain cuy? Cukup bro, ngapain bro? Oke nice, satu. Ngapain bro, lari kemas saber. Ngapain cuy? Oke dua, nice. Oke, wipe out. Udah, enjoy, enjoy. Sensi ini. Nah gitu guys ya, kita main Cloud. Sebelum end kita apa dulu guys? Kita freestyle dulu boys. Oke ya. Buset, buset. Pokoknya kalian kalau misalnya lawan Saber atau Franco yang nyebelin itu bisa bikin immortal sih. Entah itu setelah Golden Staff atau pistol, terserah guys. Oke, lumayan ya. Ijo 1 PS 6. Aduh, buset, buset. Kasian juga ya Brodynya, dia yang ulti, dia yang mati guys. Kalau Cloud pakai Vengeance gini tuh paling enak sih lawan hero-hero kayak Brody gini. 22% ya damage kita. Damage kita kan juga lumayan tinggi, 20%. Oke lah guys, thank you guys sudah nonton ya. Sampai ketemu di konten-konten saya yang berikutnya guys ya. Bye-bye.